Selanjutnya akan dipersembahkan penampilan drama Hadis Kebersihan yang akan dipersembahkan oleh kelompok A3. Sebuah drama musika tentang salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran? Pastinya kan? Langsung saja ya, selamat menyaksikan. Bu Eni.
Waalaikumsalam. Coba lihat, aku tadi belajar tentang hadis kebersihan. Coba lihat, ini bu ada di Rasulullah. Ananda fatul minan iman. Itu benar, makanya kita harus menjaga kebersihan. Iya bu, bu nanti teman-teman aku sendiri. Iya tidak apa-apa, sekarang ganti baju dan makan dulu sana. Teman-teman kita mainan. Ini ibu punya kue, tapi habis mainan dibersihkan ya. Pasti bu. Bila aku mau ini tuh. Aku juga. Ayo makan kue itu dulu. Bila aku mau kuat, aku suka. Ibu, teman-teman mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aja aku ngantuk sekali, tidur di sini aja .
Semut, wah ibu kasih minyak ya. Kamu pasti tidak bersih bersih kan sehabis makan roti. Iya bu. Sudah. Ayo dibersihin mainannya, ibu bantui. Iya bu. Mbak, ayo mbak. Kamu mundur. Aku matur di sini, kalau tengah. Teman-teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Ana dofadu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kita harus selalu menjaga kebersihan supaya tubuh kita terhindar dari kuman dan tubuh kita menjadi sehat. Sekian pelan-pelan ramah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.